Selamat pagi. Hari ini kita mau tanam-tanam sayur-sayuran ya. Apa aja? Ini bibitnya kemarin beli di warung, bukan warung, toko-toko bibit murah. Satunya berapa? 2000-an ya. Di online ada yang jual 1000-an. Ini ada selada, wortel, pok choy, ini empat choy, jasin, sawi, apa lagi? Apa lagi? Pok choy cuma satu. Kangkung, oh isinya banyak satu ginian tuh. Ini guys nih, isinya gini nih tuh. Mahal kali. Iya, sawi. Sawi putih. Ada empat situ. Sawi putih sih dikit banget. Tuh. Kalau kangkung banyak. Pokcoy juga sama. Makanya pokcoy. Pokcoy. Emang dia harganya lebih mahal sih. Ini wortel, wortel kayak gini aku baru tahu. Mana lagi? Ini aja kita baru mau nyoba tanam-tanam. Apa namanya ini istilahnya? Medianya ya? Medianya aku tanamnya, bukan aku sih, suami aku tanamnya pakai polybag ukuran berapa kali berapa ya? Kemarin beli 30. Hah? Kalau di itu 30. 30 kali tingginya? Tingginya berapa? Tinggi 15 kalau enggak salah. Terus kemarin belinya polybag ini belinya seonan. Seon tuh dapat sekitar 9 buah. Ini udah disiapin. Ini lihat tuh, udah disiapin banyak banget tuh. Kemarin kebetulan di sini tanah bagus ya. Rumah aku daerah Bogor, karena bagus. Nanti kita lihat gimana caranya. Ini judulnya peletakan bibit pertama ya guys. Ini doakan semuanya berhasil. Iya, ini nanti Ufa tahu. Kalau lagi musim corona gini kita cari kesibukan macam-macam. Di rumah saja daripada bosan, kita nanam-nanam aja. Wortel. Wortel. Tanam. Wortel. Tanam apa cabe? Ini begini langsung tanam, nggak pakai dijemur-jemur lagi. Tanam apa? Apa yang ditanam? Kana ya. Ya, nanam cabai banyak di sini bisa, mataharinya banyak. Tapi di belah sini, bukan di sini. Di sini nggak panas. Katanya wortel kalau tumbuh buahnya cuma sedikit. Satu pohon cuma dua paling nggak. Jadi, oh satu. Jadi tanamnya. Iya. Jadi tanamnya ini untuk wortel berapa nih? Berapa polybag? 6. 6 polybag. Ini tadi pok choy. Pok choy itu dua ya. Satu polybag ditaruhin dua-dua. Terus ini lagi sekarang masih sawi ya. Ini belum. Oh, udah nih. Oh, dia hampir sama bibitnya tuh. Sama kayak pok choy modelnya. Ini cepat banget isinya, sawi putih. Iya, kurus, kurus. Udah semua ini? Terakhir selada. Terakhir selada. Duduk aja tuh. Selada. Udah semuanya ya. Semuanya sudah tanam, nanti kita lihat ya hasilnya bagaimana. Semoga semuanya tumbuh. Doakan ya semuanya biar ini tumbuh. Oke, ini setelah 3 hari aku mau lihat perkembangannya. Sayuran yang kemarin kita sudah tanam. Kemarin dalam bentuk biji-biji doang ya bibitnya. Sekarang kita lihat. Nah, ternyata ini udah ada loh. Tuh, cepet banget.
Udah ada tuh daunnya kecil-kecil tumbuh. Wow. Ini juga. Tuh. Yeay, jadi juga kita bercocok tanam. Sudah tumbuh. Sudah tumbuh ini, lihat nih, Ufa. Kecil-kecil tuh. Ini baru kelihatan. Yang ini baru kelihatan titik doang. Mana sih? Tuh. Ini. Tuh, dia sudah mulai jadi kecil-kecil. Okay. Halo, sekarang aku mau lihat perkembangan tanaman sayurnya setelah 6 hari. Kemarin 3 hari ya, sekarang 6 hari kita lihat. Ini ada tambahan sedikit, aku gak tahu ditanam apa sama suamiku kemarin. Kita lihat. Kemarin kan daunnya masih kecil-kecil sekali ya. Sekarang udah tambah kelihatan dong. Nih, tuh. Tuh, aku lupa urutannya apa ini, pohon apa yang gak dikasih nama soalnya. Yang ini belum nih, gak ada nih, gak tahu nih kenapa. Oh ini nih, ada nih. Ada dia kelihatan tuh, kelihatan. Kelihatan tuh, ada kan? Ini udah kelihatan banget ya, yang ini. Ini. Wow, hampir semuanya sudah terlihat. Kita lihat nanti perkembangannya ya, sampai berapa hari dia baru bisa dipanen. Seru sekali guys, seru sekali. Tuh udah kelihatan semuanya. Kemarin masih kecil banget, masih bayi banget, sekarang udah balita. Oke guys, nanti aku kasih review lanjutannya di video-video berikutnya kalau tanamannya sudah bisa dipanen. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe ya. Dah.